Perkenalkan, aku Bulan bernama Malam. Lahir dari seorang bunga berwarna merah, remajaku lebih cepat pudar dan tua di tangan manusia yang menjadi cangkangku saat ini. Diberikan cerita tentang seisi dunia ke tanganku yang mungil. Bertaruh, apakah aku akan pulang dalam keadaan sembuh? Ini adalah cerita tentang rumah yang berbeda. Tentang rumah yang kutinggalkan dan rumah yang kutemukan. Maka di sini, malam ini, akan kusorakan seluruhnya. Ini dia ceritaku, mari kita mulai. Pada akhirnya, ini semua I
Penuh luka, penuh sedih, dan penuh gundah. Tapi yang dia lihat, hanya aku adalah penuh. Biar ku ceritakan sedikit tentang nyawaku. Bertaut, kesayanganku, Kanya'ah. Thank you.
Sebentar. Apakah ini cinta? Bukan. Lalu, yang ini apa? Bukan juga. Sebentar. Lalu, yang ini bukan juga. Sebentar. Ternyata aku tidak tahu apa-apa. Sebentar. Lalu, ini apa? Sudah tahu dari awal, mencintai bukan perkara kebat. Jauh dari kata mudah dan asal, ku pelajari sedari kecil. Berteriak di atas tenggorokan, hujan serapah dan makian. Sedari kecil, dan dari situ cara pandangku melihat cinta berwarna keruh, seperti berkarung. Apa kau dan aku akan jadi sama seperti sepanjang hidupkan ku habiskan, walau tak terdengar masuk kata bagi mereka yang tak percaya, tapi kita punya kita yang akan membawa dunia. Semua, walau takut kadang menyebalkan, tapi sepanjang hidup kan ku habiskan. Walau tak terdengar masuk akal bagi mereka yang tak percaya, tapi kita punya kita yang akan melawan.
Saksi yang telah berlalu, lalu tertinggal, terpaku ruang. Semuanya berpergian, berlalu lalang, takkan sebentar perlahan, sebentar tak kunjung jaya waktu. Biar ku ceritakan sedikit tentang bagaimana datangnya namaku. Jauh di hari lahirku, saat rumahku masih hanya satu, ada seorang lelaki yang wajahnya pelan-pelan memudar dari benakku. Siapa ya namanya? Jauh sekali ia sekarang. Yang kuhafal hanya doa untuknya. Biar ku ceritakan sedikit tentang nama yang menggumpal, tidak terbagi
dan mendarah. Paman tua.
tak sampai tujuan. Bergumam letih menunggu kereta. Rambutmu pendek sekarang. Apakah kau sudah jauh lebih bahagia? Baju ini terlihat cantik padamu. Apakah kau membelinya sendiri? Kudengar kemarin ada sahabatmu yang sudah berpulang. Hal apa saja yang sudah kau pelajari? Apakah orang-orang masih percaya pada senyummu? Atau ada orang yang sudah lebih mengerti itu? Apa kau sudah jauh lebih bahagia sekarang? Thank you.
Semua cerita sudah dengan ringan kubagikan. Terima kasih ya, sudah datang ke rumahku yang halamannya compang-camping sekali. Hei, mau kemana? Masih ada satu lagu lagi yang belum sempat kuceritakan. Bukan. Yang satu ini bukan lagu perpisahan. Yang satu ini lagu tentang pertemuan.